Nah, ini juga platnya AD. Yang ini kemarin manual sama. Yang minat silakan Innova, Innova baru datang banyak ini. Yang minat silakan. Innova lagi. Ini 84 juta. Platnya BP, BP itu Batam. Kalau yang ini Matic ya, kalau yang dua tadi itu manual. Ini Matic. Ini yang versi Matic-nya. Yang minat silakan, monggo. Barang insya Allah bagus-bagus, cuma masih mentah. Nah, jadi silakan nanti dicek sepuasnya dan nanti jenengan terima beres ya. Jenengan jangan kaget kalau lihat mobil di tempat kita itu keadaan kusam, mungkin tidak menarik hati, karena memang kita jualan itu mentah atau apa adanya. Jadi konsumen tahu kekurangan mobil yang mau dibeli itu seperti apa. Nah, jadi tidak hanya lihat bagusnya saja. Ini juga ada Innova, ini tahunnya berapa ini? Bentar kita cek. Ini manual, ini yang udah Euro ya. Ini 2000-nya julapanan kalau misalnya baru masuk soalnya. Ini yang udah Euro. Nah, ini ada Yaris lagi hitam. Ini semacam ini 2015 140-150an ini ya. TDS soalnya. Varian tertinggi. Ada Terios. Terios putih headband. Terus apa ini ya? Di sini juga ada banyak pilihan ya. Ini showroom utama atau gudang utama. R3 new model seperti ini juga sangat banyak, warna silver, hitam, putih komplit ya. Abu-abu ini juga ada banyak, BRV ini. Ini soal mobil-mobil pasaran ya. Jadi enggak kita review satu persatu, sengaja memang karena saking banyaknya nanti malah habis waktunya untuk mereview mobil-mobil itu aja. Nah, BRV itu warna silver, hitam, putih, abu-abu, merah komplit semua ya. Nah, Innova, Innova ini baru datang semua ini. Ada yang plat S, ada yang plat D. Nah, ini 82 juta, 79 juta setengah. Innova 2056 ini 79 juta setengah. Polanya S lokal, bensin ya tentunya ya. Ini juga baru masuk ada Avanza. Avanza platnya M. Platnya M. Ini tahunnya berapa? Saya kurang tahu tahunnya ini. Sekitar mungkin 2010-an. Oh, bisa, bisa. 80-an lah pokoknya itu kurang lebih. Ini juga ada Wuling Convero S. Platnya lokal L. Harganya ini manual harganya 89 juta setengah. Yang minat silakan lokal. Kilometer berapa ya? Sudah ada TV-nya. Kilometer masih 30-an, masih sangat rendah ya. Ya, lihat silakan. Untuk tahunnya, tahunnya apa, Bra? Enggak. Tahunnya ini sekitar 2014-15 ya. Sekitar itulah Pak Nyarokar R. Ya, minat silakan. Benar harganya 50-an semua ya. Ini 59, ini 56. Ya, minat monggo. Ini 2011, ini sekitar 2009 ya. Jadi tak mobil itu beda-beda meskipun tahunnya harganya beda-beda meskipun kadang tahunnya sama. Tergantung kita dapatnya. 2009 59 ini 2011 56. Lebih murah karena ini jenis blind fan. Banyak lokal AE. Luxio ini 2010 ini harganya kemarin ini 80 kalau enggak 90-an itulah. Nah, ini ada R3 platnya AE. Terios, Terios ras ada banyak juga ya. BRB, R3, Mobilio. Nah, ini juga ada Taruna. Baru dapatnya injeksi ya. Baru datang. Lokal AE. Ini sedan-sedan kemarin yang harga 15 jutaan yang minat silakan. Ini Corolla DX 15 juta. Ini juga ada Lancer. Lancer 15 jutaan juga. Yang itu tahunnya 80-12an ya. Kalau yang ini harganya tahunnya 90-an, 91 kalau nggak salah. Nah, ini pajaknya off, kalau yang itu hidup. Harganya sama 15 juta. Juga Taruna harga kurang lebih 50-an koma. Tahunnya muda-muda 2003-an. Ini juga Kuda. Kuda Grandia ini masih 57 ya, karena tahunnya muda 2003. Ya, minat silakan manual. Kuda.
dan dia yang varian tinggi. Ya, minat silahkan. Bijang 20-an, ini bijang Panther ini 79 juta Pak Nyai. Ya, minat silahkan. 2-an ya. Ecover 2010. Ini bentar. Sekitar 70-an itulah naik turunnya ini ya. Estril platnya K. Ini 2000-nya berapa ini? Estril ini harganya 64 juta ya. Minat silakan Matic transmisi. TV-nya udah besar, udah variasian juga. Ya, minat silakan monggo Estrilnya. Barangnya mewah. Ini ada Kalya. Kalya gudangnya bukan sini ya. Ini tadi kebetulan aja pas baru datang 2017. Kalya 2017 harganya cukup 89 juta. Yang minat silahkan monggo Kalyanya. Yang minat silahkan platnya di Bandung. Ya, ini baru datang HR-V tipe E 2016. Harganya 196 juta. Tunggu. Valia 2013 manual. Ini ada Toyota Calya 2017 ya. Harganya cukup 89 juta setengah. Yang minat silakan K50. Cukup 89 juta setengah. Yang minat silakan. Ini yang 70-an. Ini 2000-nya berapa, men? 10 ya kalau salah. Harganya cukup 75 juta ya ini EQV. Varian tertinggi soalnya pada tahunnya, pada masanya. Minat silakan ya, tertinggi ya ini EQV sama Ultimate ya. Ultimate ini kalau yang ini kayaknya 80-an, nah, warna putih juga. Nah, ini kalau yang ini sekitar ini 60, ini 2010, ini 60, ini 72 juta, 72 juta platnya lokal AI 2010. Nah, ini 70 berapa tadi, 5. Jadi memang harganya itu beda-beda di tempat kita. Tergantung kita dapatnya. Jelas ini ada Panther, Grand Royal banyak E50-an.